bagaimana ceritanya? Tapi kandang ayam udah papu kan, yuk? Yeay. Udah. Semua tenang ya, semua tenang. Hari kita berdua, kita bakal bantu, ya nggak, Wan? Betul. Yaudah. Terus ya. Neng Sarah, Mbak Muklisnya jadi bantu. Masa, kau usah, tenang. Makasih ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Jadi Salim kesirah sama gue. Kandang ayam kebakar. Jendela rumah orang pecah. Memang gue dikeluarin dari pesantren nih. Siapa? Ya udah, kayak gitu aja gimana? Jadi sentuh aja. Makasih. Oh, kamu itu ya, wes nabrak, bukannya minta maaf, berhenti, ngelonong, ngai pergi, wuuuh. Yang gue jatuhin bukunya siapa, yang ngomel siapa? Lagian lo kalau ngomong, gue tuh di sini bukan di situ. Kamu emang nggak tahu ya, perempuan sama laki-laki itu kalau bukan mahrum ya dilarang untuk bertatap-tatapan. Gimana sih? Pokoknya pakai spion biar nggak ribet. Heh, itu tuh ilmu, aja disepelekan. Sorry. Kenapa makin dijatuhin lagi sih? Ya kan sekarang gue yang jatuhin, jadi gue yang ngambilin. Nggak usah. Saya bisa ambil sendiri kok. Lagian, kok ya santri baru itu gak ada sopan-sopan santunnya. Emang kamu tuh nggak tahu kalau Sarah ini anaknya Pak Kiai Salim yang paling disegani di pesantren ini. Tidak! Mau dia anak raja sekalipun juga gue nggak peduli, Sob. Jawa sih, itu somplo itu dipakai itu somplonya. Pakai di pala peci itu, pakai. Tau pala gue. Nggak bisa, Tik, orang kayak gitu tuh. Wow, ya Allah, ya. Astagfirullahaladzim. Yuk, Pak Ustaz, ngapain di dalam, Pak Ustaz? Lagi belanja online. Ini ya, keram, ya. Kaki keram. Ya Allah, ya Robi. Tolongin, Upin Ipin. Alhamdulillah. Ya Allah, seneng banget ya bisa keluar. Pelan. Ya. Kenapa gitu, Bos? Sebut. Weh. Pada mau ke mana? Elah, baper amat sih. Hah? Antum enggak ngambil wudu? Kan bentar lagi masuk waktu maghrib nih. Duh. Gua habis ngurusin kandang, capek mau istirahat. Kamu juga paham lah pasti sama umat yang capek. Astagfirullahaladzim. Pak Kiai pernah ngajarin nih, Lang. Namanya sholat, mau antum lagi kondisi capek atau antum kondisi sibuk, itu hukumnya wajib. Atau bahkan di saking wajibnya, antum gak mampu berdiri, antum bisa silakan sholat duduk. Antum gak mampu duduk, antum bisa sembari celentang tertidur. Gak mampu juga nih, bisa antum pakai gerakan bola mata sebagai isyarat. Lu deh, gue ntar aja capek. Astagfirullah. Nggak bisa alon-alon, nanti kalau kita ketemu kalon gimana? Aku udah malas, udah capek kalau aku ketemu kalon. Pasti ada musibah, pasti kena sial. Aku udah beberapa kali nasehatin kalon, tapi masih aja diulangin terus. Betul, tenang, aku emang ketua. Kalau orang punya salah itu, boleh takut. Ya nggak, Man? Iya, benar banget tuh. Hidupnya jadi nggak nyaman. Maksud kalian berdua apa? Apa sih maksudnya? Kura-kura dalam perahu. Nggak usah pura-pura nggak tahu. Ya. Kak Elang kan lagi dipanggil sama Pak Kiai, ya nggak? Bener banget. Jadi gimana tuh, Sob? Ya pasti kalian berdua bakal kena hukuman. Kiai Salim itu bijaksana. Jadi mana mungkin aku dihukum. Ya kan, Il? Daripada kalian bisa cuma jahil sama kepo doang. Ya kan, Il? Oh, betul, tenan emang, Kak. Emang kalian kia orang api, tenan emang. Orang tenan. Ngapain ngurusin mereka? Mendingan kita jalan aja yuk. Kita pamit. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Sobri yang paling ganteng tuh, memang gantengan Lukman. Sobri, Lukman mau nanya nih. Emang yang kepo siapa sih? Sobri! Kenapa Sobri? Ngomong sama Lukman. Ini sakit kaki. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Adem amat suaranya. Suara siapa ya? Baru gue denger orang ngaji seadem ini. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insa. Kiai, saya jadi dikeluarin kan dari pesantren ini? Itu kemauan kamu. Ya, ya iyalah, maksudnya kan saya di sini cuma bikin rusuh doang, bikin gaduh doang nih. Mending dikeluarin dari pesantren biar lebih damai, lebih teratur ya kan? Masalah mana? Kan kami itu ambil Mas Elang ya, terus bikin masalah banyak tenan. Gitu kan? Mau kemana Il? Ya bantu Mas Elang makal, terus tak ikutin aku aja. Yuk, jangan. Yuk. Elang. Main sih lo? Ayo Il, balik aja Il. Capek aku males. Nanti ujung-ujungnya aku dapet hukuman, males. Gak boleh nuduh-nuduh orang kayak gitu. Apa namanya? Susun Mas Elang. Tuh, Kak, pojok ngono, Kak. Jangan kayak gitu. Gak boleh. Ikut dosa loh kalau susun. Ora api tenan. Ya, pinter. Terus kalau ngapain di sini? Gua disuruh nih, benerin speaker sama Ustadz Musa. Tuh. Beneran? Ya iyalah, makanya jadi orang tuh jangan sozon mulu. Mending lu bantuin gua aja daripada sozon, ya kan? Iya, Mas Elang. Betul, tenan. Tuh, Kak, katanya Mas Elang beneran loh. Kan kalau kita nolongin orang, kita bisa dapat pahala, Kak. Tuh, Kak. Iya deh. Ini bantu deh. Iya. Yeah. Udah nih. Kamu kan bantang nih. Nih, lo pegang. Buat apa, Kak? Udah bentar gue jelasin deh. Ulur gitu. Terus. Masih panjang. Terus. Stop. Udah. Wis. Nyampe nih kandang ayam, udah nyampe. Terus Kak, Rizky, dia buat nokal, diapain? Malah aku mau nanya, ini buat apa? Tapi tunggu dulu. Tadi kan Kak Elang suruh taruhin di kandang ayam. Betul, tenan. Berarti kita udah selesai dong, udah taruh ke kandang ayam dong. Iya. Berarti kita boleh balik dong. Iya sih, Kak. Betul, tenan. Mau lo taruh. Dah. Nih Kak Elang, udah tuh kabelnya. Bagus. Yaudah. Balik sana. Salam. Nyuruh gua bangunin subuh. Itu waktu gua tidur. Nih, biar ayam-ayam aja kebangunin. Ayam. Nih. Selamat bernyanyi, bos. Bangun tuh semuanya. Tapi nanggung. Jangan-jangan itu suara kandang ayam. Api tenan iki. Berarti
Nanti kita dikerjain dong ambil Mas Elang. Jangan-jangan ayam tadi dimasak ini setannya. Tapi kagak mungkin. Masa iya ada setan ayam? Jangan-jangan ayamnya ada di kolong kasur nih. Enggak ada. Aduh, ini ayam ngapain sih? Pakai mainin speaker segala. Ganggu orang tidur aja gitu. Tahu. Sobri. Kamu lihat dong, ini jam berapa? Hah? Ini tuh jam 1. Jadi jangan bikin Lukman mikir. Soalnya kalau Lukman mikir, nanti otak Lukman jadi kriwil kayak Haikal. Kayak kamu gak kriwil aja deh. Sobri, lihat deh itu. Itu Haikal sama Ismail ngapain ya? Perasaan aku gak enak ini. Iya kak, perasaan aku ini juga gak enak tenang kak. Apa jangan-jangan gara-gara kemarin malam lagi guys? Kemarin malam kita bantuin Kak Elang masang mic di kandang ayam. Oh iya, aduh. Samperin yuk, let's go. Yuk. Bye. Nah sekarang kalian ketahuan kan? Kalian itu pasti udah terlibat persekongkolan jahat. Enggak. Aduh, jangan langsung nuduh sembarangan. Kita tuh capek ngeladenin kalian mulu. Yuk nih, Man. Kita laporin aja ke Ustadz Musa. Ayo, Man. Ayo, let's go. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Capek ngomong sama kalian. Kakak, pergi kau. Aku tuh lagi mikir. Gimana kalau kita ke Kiai? Kiai mau ngapain tuh, Kak? Shhh, ikutin aja. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Ini kalau speakernya bunyi kayak gini nih, ini artinya apa nih? Artinya nggak rusak, Ustadz. Mak-mak milenial juga tahu kalau nggak rusak. Maksud saya itu, kalau speakernya bunyi kayak gini berarti... apa tuh namanya? Amplifier nyala. Itu maksudnya tuh. Iya. Ayo, coba kita cek yuk. Ayo, cepetan. Astagfirullahaladzim. Nah, ini nih. Alhamdulillah. Masya Allah, siapa sih yang jahil begini? Ustazah kayak nggak tahu aja yang sering bikin iseng di pesantren ini siapa lagi? Siapa? Ya Allah, ya itu loh Ustazah. Ya siapa? Sebutin nama aja susah banget sih. Nanti kalau ngomong dikira seuzon. Alhamdulillah. Tapi kok amplinya bisa nyala sendiri ya? Wan. Ya kali nyala sendiri, ini pasti ada yang nyalain. Tunggu. Kita harus menyelidiki masalah ini. Dan untuk menyelidiki, diperlukan pemikiran yang tajam. Dan untuk berpikir, saya harus menggunakan itu. Apaan sih? Jorok banget, Ustadz nih. Nih. Apaan tuh, Ustadz? Linggis. Siwak dong. Ide saya baru keluar. Kalau saya nyiwak. Silakan, Ustadz. Aha. Kenapa tadi? Nih. Ini akan menjadi petunjuk kita. Mikir. Ayo ikutin. Nih, kemana nih kamu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haikal, Ismail, ada apa? Kenapa teriak-teriak? Maafin kita, Kiai. Yo, Kiai. Kali kita habis. Pasti kalian habis melakukan sesuatu yang salah, ya?
Atau jangan-jangan suara ayam di speaker tadi itu... Iya. Kita bantuin Kak Elang masakin mik di kandang ayam. Kita gak tahu kalau lihat Kak Elang kayak gitu. Dan keluarin kita dari pesantren kunanta Kiai. Iya, Kiai. Maafin kita ya, Kiai. Tenang. Haikal, Ismail, tenang dulu ya. Saya tidak akan mengeluarkan kalian dari pesantren ini. Alhamdulillah, ya Allah. Yes. Makasih, Kiai. Tapi... Tapi... Besok kalian menghadap saya dan harus sudah hafal surat pendek berikutnya. Al-Bainah. Fahim, Tum? Fahim. Udah gitu, kalau gitu Kiai, kita mau pamit dulu, Kiai. Pamit dulu ya, Kiai. Ya. Yes. Waalaikumsalam. Sumpurin. Hah? Ulala. Kok kabelnya masuk ke dalam tanah? Ini maksudnya apa ya? Hah? Oh, iya. Diumpetin kabelnya nih. Eh? Diumpetin nih. Ustaz mau dikadalin. Orang kadalnya aja ketemu Ustaz cium tangan. Nih, lihat ya. Wah! Kan? Masih panjang. Mending tidur lagi nih, mah. Maaf, afwan minal afwu, Pak Ustaz. Ini kalau kabel sampai condet bagaimana? Tanggung sampai condet. Gedung sate. Bandung dong. Jauh. Emang kabel proyek apa? Ustaz, ini pasti yang nimbun kabelnya. Kurang kerjaan, Pak Ustaz. Setuju. Tapi tenang aja, gak usah khawatir. Saya rasa kabel ini menuju ke suatu tempat yang sangat saya curigai. Wah, di mana tuh? Jonggol. Jauh. Nanya mulu, ikutin aja. Nih. Wah, bener panjang nih. Jauh. Musa. Nah, ini dia. Ih, wow. Magic. Mereka lagi cari apa ya? Iya ya. Nah, lebih baik kita ikutin aja yuk. Siapa tahu ada apa-apa. Iya enggak? Betul banget. Tos dulu dong. Iya.